Jangan kata pemuda populis. Kalau populis, kita akan suruh hapuskan GST dan batalkan semua kenaikan ini. Namun pemuda bertanggungjawab. Kita memahami keperluan itu semua. Namun pada masa yang sama, apabila rakyat semakin terhimpit dengan segala kenaikan ini, kita tidak boleh diam membisu saja. Kami tidak minta dimansuhkan itu dan ini. Tetapi pemuda ingin memberitahu kepimpinan parti dan kerajaan, cukuplah. Hentikan semua kenaikan ini. Jangan ada kenaikan lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Tua Pemuda Ahli Jemaah Menteri, tidakkah beliau bersuara dalam kabinet? Ingin saya tegaskan di sini bahawa pendirian saya sama di dalam dan di luar kabinet. Bila ada pembentangan yang menambahkan beban, saya sentiasa bersuara untuk cuba elakkan kesengsaraan terhadap rakyat. Sebagai contoh, tol Debuh Raya terpaksa dinaikkan, kalau tidak kerajaan kena bayar pampasan RM500 juta. Saya selaku Ketua Pemuda mengingatkan kabinet tentang aku janji Barisan Nasional, manifesto Barisan Nasional. Kalau terpaksa naikkan tol, jangan sampai tol antara bandar seperti Lubuh Raya Utara Selatan dan Lubuh Raya Pantai Timur dinaikkan. Itu janji kita. Dan pada hari ini saya ingin tegaskan, pemuda bantah apa jua kenaikan tol selepas ini, baik untuk dua Lubuh Raya atau mana-mana Lubuh Raya lagi. Sama juga dengan kenaikan yang lain. Walaupun kita faham beberapa langkah pedih terpaksa diambil, tetapi hakikatnya rakyat sudah tidak boleh terima lagi dan sudah sampai ke breaking point dengan ini. Jadi cukup-cukuplah. Jangan ditambah lagi bebanan rakyat. Jangan dicurah lagi minyak ke atas api kemarahan rakyat yang marah. Pemuda mahu kerajaan hentikan segala kenaikan selepas ini. Enough is enough. 2 tahun akan datang ini. 2 tahun akan datang ini oleh kerana kita sudah membuat segala penjimatan melalui GST. Pemotongan subsidi, kenaikan tarif, tambang, tol dan sebagainya. Pemuda hanya mahu mendengar berita yang baik-baik, yang menyenangkan rakyat sahaja. Inilah masanya kita gunakan segala penjimatan yang dikatakan kita perolehi daripada segala langkah pedih ini untuk menggembirakan rakyat. Tunjukkan bahawa langkah penjimatan selama ini boleh membawa kebaikan kepada mereka. Seperkara lagi yang mahu saya bangkitkan di sini ialah kemudahan kewangan untuk membantu orang muda membeli rumah pertama. Pemuda antara yang pertama memperjuangkan isu bayaran deposit yang tidak mampu ditanggung oleh orang muda. Selepas perkara itu diketengahkan, kerajaan telah memperkenalkan skim rumah pertama dengan pinjaman 100% untuk pembeli rumah pertama. Dengan itu ramai orang muda yang seharusnya diberi dapat dibantu. Namun seperti biasa, pelaksanaan sering menggagalkan dasar yang mungkin. Apa yang sepatutnya membantu pembeli rumah tidak dirasai oleh kebanyakan mereka yang memohon. Saya diberitahu mengikut Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REDA, untuk permohonan pertama, kadar penolakan pinjaman perumahan setinggi 70%. Oleh itu, pemuda menyokong skim pembiayaan deposit rumah pertama di bawah Kementerian Perumahan dengan peruntukan RM200 juta. Lepas ini saya akan bincang dengan Dato' Rahman supaya pelaksanaannya tidak menghampakan seperti skim rumah pertamaku. Carilah mereka yang betul-betul layak menerima grant untuk rumah pertama, Dato' Rahman. Kita pemuda akan sokong. Bantulah mereka membeli rumah yang pertama. Pada masa yang sama, perbaiki juga skim rumah pertamaku yang sedia ada. Di samping itu, isu-isu yang kini menjadi cabaran besar kepada parti,
dan semakin mengakibatkan berlakunya defisit keyakinan di kalangan rakyat perlu terus dijernihkan tanpa kompromi. Presiden parti sendiri tersangat sedar betapa isu-isu seperti 1MDB dan derma politik telah mencalarkan imej pemerintahan baik di dalam negara, begitu juga di peringkat antarabangsa. Presiden parti telah meminta diberikan beliau masa untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi. Hari ini, pemuda mengakui kesungguhan Presiden dalam usahanya untuk merungkai segala permasalahan yang melingkar pada masa ini. Hutang 1MDB telah diusahakan untuk dikurangkan. Siasatan terhadap derma politik sedang dijalankan dan Presiden parti sendiri disoal siasat selama 2 jam lebih oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jelas, sudah ada perkembangan positif dalam meleraikan kemelu. Namun, pemuda berharap agar usaha-usaha ini tidak terhenti. Sebaliknya diteruskan sehingga mencapai noktah penyelesaian yang hakiki. Isu 1MDB bukan hanya menuntut pengurangan hutang yang ditanggung, tetapi sama penting adalah keyakinan rakyat bahawa tiada penyelewengan yang berlaku.